Jadi guys, kalau mau nginep di sini harus antigen dulu. Hai guys, jadi ini kita mau swab test. Gak tahu, tapi nggak ada. Nih lihat, ada ini bisa. Enak di sini. View-nya wow. Terus kita masuk ke toiletnya. Ada bathtub. Bathtub estetik ya sis. Bisa ada lihat pemandangannya. Mana? Ini. Closetnya. Halo. Jadi dinner malam ini. Ini katanya CI yang terkenal guys, namanya CI Lama Lera. Ya oke, CI Lama Lera. Ini sambal mata kita beli dua, sama yang ini sambal luwak beli satu. Kok makannya sangat menikmati gitu lihat Anwar. Nice. Makan CI-nya guys. Bentar. Enak tapi menurutku kurang pedes ini sambal luwaknya. Nah, matanya enak juga, tapi kayak lebih strong rasa bawangnya sih. Nggak terlalu rasa pedas juga. Kalau yang dibandingin sama Surabaya. Soalnya toleransi pedas kita kan tinggi, lumayan tinggi. Kita beli ini ada seblak, gila guys ya. Kita nggak pernah nyoba seblak guys. Ini baru pertama kali nyoba seblak. Seblak campur namanya. Cilok apa gitu, cilok goang. Terus kalau cilok goang dua ini. Terus yang ini itu cireng. Bau ewe enak po. Bau ewe podes. Syuh, mau kok padet gitu. Mau coba pertama kali seblak. Seblak campur. Apa sih seblak itu? Ini ada makaroninya juga. Sini ya, sini nih. Buler-buler. Nih. Ada isi makaroni guys, mau pedes gak? Dulu kok seblak apa? Ternyata kita nggak terlalu suka seblak guys. Iya guys. Ternyata seblak itu rasanya kayak gini. Kita kayak gak seru banget. Kayak ini apa? Nyol-nyol semua gitu, kenyal-kenyal. Ini apa? Lebih milih CI-nya. Paling mending cireng guys. Tapi kayak susah. Soalnya gak jadi satu gini. Kayak nyambung-nyambung gitu. Mie cintok. Terus pedes. Yang pedes sih itu matang kan. CI-nya enak guys, tapi seblaknya kita kurang suka sih itu. Mungkin soalnya kita cuma asal pilih nih Gojek gitu ya. Coba nanti kita cari-cari lagi seblak yang terkenal. Tapi bumbunya pedes, enak pol. Aduh ini guys, pandan isinya jasuke. Tapi terus bocor guys, liaan kondem. Ini liket semua. Enggak terlalu manis juga. Bahkan enggak terlalu manis juga. Terus ternyata jagung enak sih guys. Di dalam martabak.
dan enak pula, gak tau kenapa enak pula. Itunya juga enak, maksudnya adonan martabaknya juga enak. Enak ya? Tak ada suka? Suka. Bocil udah makan berapa Bocil? 2. Mau makan berapa rencananya? 10? 10. Jadi kita sudah selesai makan-makannya guys, kenyang pol, terus kita mau tidur. Bye bye. Good morning guys. Jadi kita barusan udah siap-siap. Aduh. Jadi ini kita sekarang lagi melihat-lihat pemandangan nih. Halo. Pemandangan banyak orang. Kaget orang iya sih Kiki. Halo. Tuh bagus tuh pemandangannya. Sis. Ya. Buka aku wala. Kayak sosis, bakso, terus ada mie. Ini rasanya seblak yang bener kayak gini sih guys. Enak gak seblaknya yang ini? Biasa. Ya gitu. Mungkin memang kita bukan selera seblak ini. Jadi kita sekarang sudah OTW. Pertama mau ke Tangkuban Perahu. Jadi kita mau pipis dulu, terus toiletnya mati. Yan, ada apa ya Yan? Gak apa-apa, eh? Gak apa-apa bu, dalam. Sudah selesai. Jadi itu sensor lampu otomatis guys, tapi nggak bisa, tetap aja mati. Jadi kayak agak-agak horor kecil gitu guys. Tadi aku sampai pintunya tetap tak buka, nggak ada orang. Oh guys, jadi ini tuh tempat kayak baru buka hari ini gitu loh. Mungkin makanya masih baru, kayak jualan tahu gitu. Anak hilang. Guys, sebenarnya merjani toilet. Susu Lembang. Enak tayan. Enak. Berapa nilainya? 8. Ini tahu susu Lembang guys katanya. Katanya tahunya sehalus susu. Cikule. Cikule. Apa itu cikule? Cikule. Super halus. Dalamnya itu ya, dalamnya kayak tofu gitu sampeannya. Enak. Enak. Nilainya berapa ini? Ya udah sama kayak Ian deh. 8 dari 10. Terus asin juga. Jadi enak enggak tawar. Jadi tadi kita sudah bayar kartis masuk ke Tangkuban Perahu, biayanya Rp220.000 buat 6 orang. Sudah sampai guys, lumayan rame sih guys. Kita mau naik situ dulu guys, olahraga sebentar. Satu minggu lebih tak olahraga belas guys. Mengos. Halo. Berarti si mana sih sing Tangkuban Perahu? Ya iku ta. Lho mana kata kayak perahu modelane. Iki kawah iki. Ini lho rasane sing kayak perahu maksudku ya. Tapi warna ijo. Tuh jalannya susah. Ya kita udah mendaki gunung dikit. Eh bagus lah, work. Covid. Terbalik. Makan siang abis ini. Makan siang abis ini. Hi sister. Hi brother. Jerawat. Itu cuma aku mau jatuh ke layan. Pani yang apa sih makan? Pani yang menerima semua. Wow. As lilin mas. Tuh gak sih lagu ini? Aduh. Guys, ini gak tau kita kelaperan atau apa, tapi ini enak kabeh sih. Gitu.
enak kok. Itu yang rasa strawberry nih cerita. Terus ini mangga. Kilo TikTokers sih kilo. Ini kita makan siang guys. Makan siangnya di mobil. Soalnya kita takut di restorannya rame. Ini mau OTW farmhouse. Hai guys, jadi kita udah sampai di farmhouse rame. Rame polisi ya ampun. Oh, ini masuknya tiap orang bayar 25.000. Jadi kita kan 6 orang. 150.000 guys. Ini kita sekarang lagi cari parkir dulu. Katanya wisata ala Eropa. Oh, jadi apa yang sing iku? Sing di apa sih? Ini dia anak cosplay nih guys, cosplay. Tujuannya kesini tuh cuma mau dapet susu. Oh iya, ini loh penukaran voucher susu. Satu orang dapet satu. Kita sekarang mau pulang. Udah coba gitu tok si isinya. Speechless. Ya sebenarnya baru pertama kali ya oke lah untuk datang sekali. Cuman kayak untuk diulang sih kayaknya. Kayak kalau menurut kita sih kayak gak perlu gak apa-apa. Tapi untuk tahu aja bagus sih, oke lah. Ya oke. Sip, dapet susunya enak juga. Iya. Duh. Ayo makanan. Dragon. Ini rasa coklat. Ini langsung minum gini. Iyalah. Enggak ya, Pak? Enak ya. Sip. Emang Lembang itu terkenal susunya dah? Iya, katanya susu Lembang. Tapi kayak agak lebih manis kalau misal kalian pernah coba susu Malang. Susu Malang atau susu Batu itu biasanya? Batu. Iya, itu ini lebih manis sih, tapi ya sama-sama enaknya sih. Yang fresh milk. Kok enggak jadi sih kayak tadi? Fresh milk. Lagi. Enak nggak? Ya enak, kayak susu segar. Cipti gak iso keluar sana. Ini strawberry-nya enak nggak? Oh, langsung diklek-klek. Enak ya? Enak. Nilainya berapa nilainya? Ya 7 lah. Nah, 7 lumayan. Mana dari bocil 7. Ya, strawberry enak. Jadi guys, tadi kita itu mau balik hotel, ternyata jalanannya ditutup. Jadi akhirnya kita harus putar balik lagi, cari jalan lain. Ini sisternya udah kayak gitu, ketiduran. Habis coffee lagi. Yes, tapi aku belinya kayak gak terlalu coffee. Ini tadi namanya apa? Choco apa? Chocomin coffee. Chocomin coffee. Ya, foto bomb. Chocomin coffee dikasih es krim. Es krim Chocomin. Saya sih gak tahu ya apa ini jatuh ini. Ini standar americano. Saya kayak aku foto bomb. Daily dose of coffee. Ngantuk. Lulu. Jadi ini espresso plus coklat plus es krim min. Enak kayak. Oke lah ya. Semuanya kerasa coklat, min, kopi. Kopinya juga kerasa. Wow, enak berarti. Hi guys, jadi kita sekarang mau mampir ke Kartika Sari. Oh, dari depo kan. It's never too much
Because when push comes to shove, girl, just trust that. Won't get sick of us. You my salty crush. I'm doing something different. Your name's been on my tongue. My cup's been looking for you. Tukang parkir ini. Akhirnya sampai rumah hotel guys, macet, kena macet kita. Disepot nang pinggir jalan. Apa ya? Capek. Nih, minaripan guys. Bakmi dong. Oh iya. Makan bakmi naripan. Enak. Ya, enak lah aku sih mele. Oh. Jadi ini mie-nya super terkenal itu guys di Bandung. Heeh. Ada sih ya. Enggak. Ini katanya terkenal guys. Apa namanya cih? Bolu bakar tunggal. Ya, roti bakar tunggal. Bolu. Enak. Kamnya juga merasa. Tadi bilang pengen tutup nih kamar ini dong. Good morning guys. Jadi sekarang kita lagi breakfast. Habis breakfast, ntar kita mau gojek-gojek dulu buat makan siang. Sama ntar mungkin snack-snack sama kopi. Terus besok kita mau siap-siap mau pulang. Jadi kita habis beli kopi, kilogram kopi. Kita gojek, gak sempet kesana, soalnya jauh di tengah kota Bandung gitu. Saya mau dicoba. Ini latte, hot latte biasa. Oh, enak sih, kopinya kayak kerasa pol sih. Malah belum tak udah guys. Pesan Pak Ipol. Jam 9. Aduh, Dek. Enak yang ini? Apa? Enak. Nanti coba banding satu yang malah lebih pahit lagi. Aku gak mau pasti. Sungguhan itu lebih pahit jauh daripada Americano sungguhan. Bapak. Iya. Oh my, cerita sampai oh my. Coba lo, kalian ini kok ngelok nos yang tak beli sih. Kayak satu tok kok. Ini gak enak sih. Just die, won't get sick of us. You my salty crush. I'm doing something different. Your name's been on my tongue. My cup's been looking fuller. You're picking pop my walls. And baby, let's settle up. Cause lately the world's been going crazy. And I'm gonna. Udah guys, kita mau pulang. Bye-bye Bandung. Besok reality starts. Ngokon bocil terus ya. Jangan lupa like, subscribe, and leave comment.